1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hidup kita adalah panggung yang terbuka, showcase yang dilihat oleh orang banyak. Bila hidup kita meneladani Kristus, hidup kita semakin serupa dengan Kristus, maka hidup kita bisa menjadi ruang kesaksian yang nyata bagi kemuliaan Tuhan. Teladan Kristus yang paling nyata adalah kasih-Nya yang sangat besar. Kasih-Nya yang begitu aktif, berinisiatif, kreatif. Bukan hanya kata tanpa makna, tetapi action nyata. Salib di Golgota. Nah, sudahkah kita meneladani Kristus? Sudahkah kita melakukan kasih melalui perbuatan? Kita menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Tidak perlu yang spektakuler. Lakukan perbuatan kasih yang kecil-kecil namun bermakna. Itu sudah cukup. Mohonlah kepada Tuhan kesempatan, kepekaan, dan keberanian untuk bisa membagikan kasih Allah kepada sesama. Menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan Allah, dan bawa jiwa bagi Tuhan dengan kasih yang aktif dan nyata kepada sesama. Saatnya berubah.